Min, ayo Min, bangun, Min. Sudah siang. Terus sudah. Min. Waduh. Siang lagi aku. Mau kemana? Mau mandi lah mas, masa mau tahlil? Aku dulu mas. Yang tua dulu. Lihat tuh, ada uang itu. Loh, itu loh uang. Mana? Waduh, ketipu aku. Waduh, telat ini. Waduh. Hei, sampai kapan kebiasaanmu ngikat celana orang itu berhenti ya? Kakak juga, sampai kapan kebiasaan kunci pintu aku itu gak hilang-hilang? Wes, no. Kamu memang hebat, Min. Ya wis mak, aku mau berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Get rich, ayo main. Pak, tolong bayi pintu pak. Ganggu orang main get rich aja. Maaf pak, saya telat lagi pak. Tolong bayi pintu pak, soalnya. Ah, sudahlah. Kamu bilang kan, kalau kamu gak mau ingin telat. Terus, kamu mau cerita kalau tiap pagi kamu harus bangun pagi-pagi. Soalnya kamu tiap pagi harus bantu ibuku siapkan anu itu kan, siapkan dagangan buat ibumu bekerja. Iya pak, kok tahu pak? Kok tahu. Setiap kali kamu terlambat pasti ceritanya kayak gitu. Ya wes, masuk aja. Cepetan. Makasih pak. Sama kamu. Ada apa ya, Pak?
Gini loh men, kamu kan yang pinter main musik itu toh. Ya pak. Nah, kebetulan sekali tadi pagi ada surat dari provinsi, ada pemberitahuan akan lomba cipta lagu untuk tingkat pelajar. Nah, setelah saya musyawarahkan dengan kepala sekolah dan dewan guru, itu menunjuk kamu sebagai wakil sekolah untuk teknis pelaksanaannya. Setiap peserta diminta menyanyikan lagu karangannya di Stasiun Republik Indonesia di Pasir Panjang itu. Salah pak. Iya. Gimana? Siap? Anu pak. Siapnya sih siap pak. Tapi wah, yang penting siap dulu. Yang penting kamu siap, sekolah akan mendukung moral maupun materialnya. Kamu harus berbangga mewakili sekolah dalam perlombaan itu. Ini tingkat sudah atas loh, Min. Jawa Timur. Wah, ya wis, Pak. Insya Allah, saya siap. Nah, gitu. Semangat. Terima kasih, Pak, ya, atas kesempatan ini, Pak, ya. Sekali lagi, terima kasih, Pak, ya. Ya, sana masuk sana. Iya, Pak. Waduh, duh, 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 dua kali semeriwing. Aduh. Assalamualaikum. Mak, si Min mau ngomong, Mak. Ngomong apa, Min? Tapi kali ini benar-benar serius loh, Mak. Ngomong apa, Min? Aku itu pengen dibeliin gitar, Mak. Aku is malu, Mak, minjem gitar ke teman-temanku. Gitar lagi, gitar lagi. Mak udah bilang, Mak itu nggak bisa beliin. Buat makan sehari-hari aja susah, boleh minta gitar. Mak, aku itu cuma pengen dua hal. Satu, namaku diganti. Pojok si Min. Dua, yaitu aku cuma pengen dibeliin gitar, Mak. Besar. Daddy ngasih kamu nama itu bukan sembarangan. Itu nama sakti loh, Le. Daddy. Minta maaf ya, Mak. Si Min gak nyangka marah-marah ke Mak. Kamu gak usah minta maaf sama Mak. Mak gak merasa kamu kurang ajar. Jadi gak usah minta maaf. Iya, Mak. Si Min mau nyari uang sendiri, Mak. Buat beli gitar sendiri. Si Min akan bekerja keras, Mak. Jadi, Mak, tenang aja ya. Ntar si Min bisa beli gitar sendiri. Ya udah, Mak doain biar kamu sukses. Iya, Mak. Mohon. Pak. Thank you.
sebentar bang. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Bagai sebutir debu yang tak berdaya, lihatlah kini kita begitu rapuh. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Di mana
menang, Mak. Alhamdulillah.